人が好きです。付き合ってください。Oke semuanya, selamat malam, selamat datang di Take Me Out di Bunimers, di mana di sini kalian bisa menemukan partner atau cepean mungkin atau pasangan. Langsung aja kita mulai. Ya bisa tarik satu peserta cowok di bawah. Oke. Okay. Aduh deg-degan. Halo, dengan aku ya Rogan, bisa perkenalkan namanya, hobinya apa, dan tujuannya untuk mengikuti Take Me Out apa? Nama saya muda-muda, bisa dipanggil saya gugup pak, maaf. Ya oke oke. Dan hobi saya rebahan sama mukulin orang, terus apalagi tadi? Sama tujuannya kira-kira apa? Tujuannya saya nyari istri kedua pak, dadah. Nyari istri kedua. Oke, untuk peserta cewek, jika tertarik sama muda-muda bisa open voice-nya, dan jika tidak tertarik sama muda-muda atau stop, silakan mute. Hitung dari 1, 2, 3. Oke. Suta kamu jangan baca yang open voice. Oke, si ya bukan nih? Peserta ya. Apotaker dan siapa nih? Apotaker ya? Cana tuh, on mic juga. Cana. On mic. Nah, yes kah? Cana yes. Mit semua ya. Alhamdulillah. Nah, sama apoteker okay. Yes kah? Cana. Apotek. Astaga. Siapa yang voice, open voice? Mike okay. Aja Mike, gue suka cana, sama Mike. Cana. Kayaknya Cana ya kan? Cana. Cana, mute ya. Iya sayang, aku mau sama kamu. Oke, maaf sekali muda-muda. Gagal nih, balik ke 50.000 gua. Semuanya udah nge-mute gitu. Balik ke 50.000 gua. Mungkin 9 kali. Kenapa 50.000? Oke, dadah. Aku gak mau dipukulin. Gak mau dipukulin. Anjir. Ini gua ngepak anjir. Kelihatannya dia kasar. Nah, gak pengen ada KDRT. Iya, bisa silakan perkenalkan nama, hobi, sama tujuan untuk mengikuti Take Me Out ini. Perkenalkan nama saya Nekomaru atau biasa dipanggil Sen. Yeah. Hobi baca buku, main voli, main basket, baca komik dan berbahan. Tujuannya cuma pengen ikut aja. Coba pengen mencoba ya, mencari mungkin gitu. Mencoba. Iya, mencoba. Oke, untuk peserta cewek jika pengen kenal lebih lanjut tentang Nekomaru bisa silakan open voice, jika pengen stop silakan mute. Oke, yang open voice ada Sekar Ayu, Momochi dan Rui. Oke, untuk Sen, kira-kira ada yang pengen ditujukan gitu, mungkin bisa nyanyi atau pengen ada yang ditanyakan kepada ceweknya gitu. Menunjukkan apa? Saya tidak punya talenta. Mungkin bisa ngasih pertanyaan. Pertanyaannya. Maunya apa ya? Kok saya keringatan, tunggu sebentar. Saya nggak kuat. Saya nggak kuat. Saya nggak kuat. Lambaikan tangan kalau nggak kuat. Gue mau mati. Ah. Ya sorry, ini lagi. Aduh, gue lagi sakit. Ya maaf, sorry. Oke. Mana ya? Kalau sakit bisa beli obat di saya. Oke pak, ada diskon kah? Ya udah, kira-kira ada. Ada pertanyaan yang pengen diberikan gitu kepada ceweknya. Pertanyaan apa ya? Apakah kalian akan menerima saya ketika kalian mengetahui masa lalu saya? Oke. Masih. Gimana untuk? Ya udah, langsung ke jawaban aja ya. Rui, ada jawaban untuk Sen gitu? Nah, gimana? Masa lalu ya, masa lalu kan udah lewat toh, ya udah, maksudnya kayak mungkin itu cuma itu malah
menurutku ya, itu menurutku sih berharga ya. Berarti walaupun itu cuma masa lalumu itu kayak buruk atau gimana ya, itu kita cuma bisa nerima aja, atau kita bisa bisa nata masa depan bareng gitu loh. Wih, Wigana baru bisa diterima. Wow. Oke, lanjut ke Sekarayu. Kira-kira ada jawaban untuk Sen? Ada. Apa tuh? Ya sama kayak Erwi tadi sih jawabannya, kan masa lalu cuma masa lalu. Sekarang kan atur masa depan gitu, perbaiki kesalahan dia yang udah dia lakuin di masa lalu, diperbaikin sekarang. Sebagai pasangan juga kita apa ya, kayak ngomongin dia, nata dia ke jalan yang benar. Dah. Oke, gimana nih kemarin bisa diterima? Bisa. Oke, sekarang untuk peserta cewek bisa ngasih pertanyaan kepada Nekomaru. Silakan untuk Rui. Masnya mau sama cewek ganteng? Gimana? Bentar, tuh, cewek ganteng ya, bentar. Tomboy, Dewi, kenapa? Tomboy. Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting cowok tulen, cewek tulen. Intinya cewek dah, cewek. Yang penting cewek dah. Okay. Gimana? Yang penting cewek baik. Oke. Okay. Gimana Sekarayu, ada yang pengen ditanyakan kepada Sen? Ada. Iya. Gini kan, gimana kamu ngadepin cewek yang pemarah gitu? Marahnya tuh marah banget gitu. Sering marah. Ku tanya dulu dong alasannya kenapa. Terus ku bantu redain. Ku ajak bicara ke main game bareng ke, atau ku suruh apa ke supaya reda gitu amarahnya, diajak bicara supaya mungkin bisa meringankan masalahnya. Seperti itu. Gimana Sekarayu bisa diterima? Oke, yang open voice Rui sama Sekarayu ya. Jika pengen lebih dekat lagi sama Sen atau Nekomaru, silakan mute. Silakan open voice. Jika pengen stop, silakan mute. Oke, yang mute Sekarayu ya. Jadi Rui, kira-kira ada yang pengen ditanyain lagi nggak ke Nekomaru gitu? Rui? Gimana ya? Nggak ada kayaknya buat sekarang. Nggak ada ya? Yaudah, Nekomaru gimana? Ada? Kalau pertanyaan ya? Kalau tiba-tiba aku lost kontak seperti seminggu gimana? Tiba-tiba aja lost kontak gitu? Kalau aku sih ya, aku sih positive thinking aja sih ya. Ya mungkin dia lagi apa tuh, bisa aja nggak ada kuota, bisa aja nggak ada. Nah, jadi entah kok semisal dia on, aku baru nanya alasannya gimana gitu aja. Gimana? Oke. Ya udah. Oke, selamat untuk Nekomaru. Kalian bisa obrolin atau mengenal lebih dalam lagi di private voice. Silakan, selamat. Yeay. Okay. Oke, langsung aja ke ini ya, ke private voice atau bikin rompe sendiri. Oke.